Jadi ya, selamat datang. Itu si Bida. Saya dengan tanya lah. Itu si Bida telah dipilih untuk tugas di rekan kita lah. Jadi apa harapan si Bida untuk dunia sekali ini? Dalam mengurus semua manusia, so harapan saya sekarang saya nanti akan dapat meningkatkan lagi ya kita semua manusia di dunia. Okey, masalahnya kita ni rakyat ni adalah saya pun tak apa, kita cuba apply apa yang bukan siap persi bidang dia lah. Jadi mesti since Puan Sri, Datuk Sri. Datuk Sri. Okey. Jadi Puan Sri dia tugas Datuk Sri ya. We need more on administrative of the project lah. Okey. Okay. So first thing is Datuk Sri. Yes, Datuk Sri. Okay. Bagi yes, yes. Datuk Sri, Datuk Sri. Yes. Dan berapa buat kan jaya mesyuarat dengan pihak kontraktor dan then buat tempahan bilik untuk mesyuarat dan then ketiga dia buat notis notis untuk panggilan mesyuarat selepas pertama tadi lah dan then ketiga empat fahami isikan dengan kontrak untuk kita buat mesyuarat dengan kontraktor. Yang kelima Okay, saya ulang ya. Okay. First thing, buat tempahan untuk mesyuarat. Okay. Nombor dua, mesyuarat dengan pihak kontraktor kan. Okay. Nombor tiga, saya lupa. Ulang lagi boleh tak? Dia ni lupa. Pertama, Tok Nazi lupa. Firstly, hubungi pihak kontraktor untuk tetapkan tarikh mesyuarat. Yang kedua, saya buat tempahan tempat dan jadual mesyuarat. Tiga, saya apa tadi? Ketiga. Ketiga, saya apa dengan? Ketiga, empat dulu lah. Buat isu notis. Isu notis mesyuarat. Okay, yang keempat, fahami konteks mesyuarat. Yes, so, kita saya boleh mulakan? Tak kan? Sekarang ini boleh. Okay, terima kasih. Ada beberapa soalan? Itu saja. Minum.